Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau bahas mengenai masih mengenai dropship, tapi saya mau bahas gini: kenapa kita mesti coba dropship? Ya, kenapa mesti coba dropship? Apa dropship itu bisa menghasilkan cuan atau keuntungan jutaan rupiah? Nah, itu yang saya mau bahas di video kali ini. Ya, oke, langsung aja, teman-teman. Jadi, saya mau gini: saya mau menekankan kalau ada. Beberapa hal di sini, saya rangkum, ada tiga hal yang menurut saya itu adalah hal yang sangat penting, dan itu bisa teman-teman dapatkan dengan cepat kalau teman-teman menggunakan dropship. Ya, oke, okay. jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, dropship itu apa. Dropship itu adalah kita pesan barang ke supplier, lalu supplier kita langsung mengirimkan barang ke customer ya bisa pakai resi otomatis bisa pakai resi manual cuman kalau zaman sekarang kebanyakan resi yang otomatis oke jadi memang jadi berarti kita nggak perlu stok dong ya kita nggak perlu stok supplier yang stok kita langsung bayar supplier supplier langsung kirim barang berarti ada kekurangan ya dong ada kelemahannya dong iya ada pasti ada pasti ada kekurangan pasti ada kelemahan cuman yang saya mau bahas di video kali ini adalah suatu hal yang teman-teman tidak bisa dapat kalau tidak dropship gitu ya jadi saya mau jelaskan ada suatu hal yang menurut saya cukup powerful ketika teman-teman dropship ya sampai sekarang pun saya masih dropship dan cuannya juga lumayan untungnya lumayan dari dropship bukan kecil lagi tapi lumayan nah eh, saya mau ada tiga hal yang saya mau bahas ya mengenai dropship ini ya yang bisa teman-teman capai suatu hal hanya dengan dropship yang pertama ya yang pertama gini dengan dropship kita itu bisa Bikin toko kita seakan-akan kita punya toko yang besar dan komplit, gitu ya. Jadi kita mulai jualan nih teman-teman, kita bikin toko di Shopee misalkan. Kalau kita punya supplier, kita ada seribu produk mereka punya, berarti ya, berarti kita bisa bikin satu toko dengan produk jumlahnya seribu produk. Jadi seakan-akan kita tuh udah jadi toko yang gede teman-teman ya tergantung pintar teman-teman gimana ngasih gambar, bikin gambarnya mau didesain ulang juga boleh, bikin nama tokonya, bikin logo tokonya, jadi itu kan bukan hal yang bayar ya, bikin logo toko tinggal cobanya desain pakai Canva atau pakai Photoshop ya, bikin nama toko tinggal bikin nama toko dan kita nggak perlu nyetok ada seribu pieces ya dan ada seribu pieces kelihatan toko kita itu kita kelihatan profesional gitu, seperti toko yang besar gitu, bukan toko yang kecil-kecilan lagi. Ya, ini kan beda kalau kita nyetok ya. Kalau kita nyetok, kita nggak akan bisa nambah stok barang kalau kita nggak punya uang. Ya, itu benar-benar berasa banget teman-teman bedanya. Jadi kalau teman-teman sekarang nyetok 10 barang, mau bikin jadi 20, berarti teman-teman mesti punya uh, dana paling nggak dua kali lipat minimal ya betul ya kalau teman-teman nggak -teman ada dana segitu dan nggak ada dana yang bisa dibuat diputar lagi berarti teman-teman nggak -teman bisa menambah produk di stok teman-teman dan di marketplace mungkin atau website teman-teman itu susah nambahnya tapi dengan dropship kita bisa nyamain stok dengan supplier supplier punya seribu kita bisa pasang seribu supplier punya dua ribu kita bisa pasang dua ribu gitu ya teman-teman ya itu yang hanya bisa didapat dengan dropship itu juga yang saya suka, teman-teman. Saya cari supplier yang stoknya banyak, saya pasang aja. Jadi ke sana saya toko ke toko saya juga lengkap gitu kan. Itu yang pertama, ya. Itu pertama. Jadi seakan-akan kita jadi toko yang gede gitu. Ya, toko gede dan komplit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, ini masih lanjutan yang pertama. Kalau teman-teman punya eh uh, uh, macam-macam jenis barang, ya. Barangnya macam-macam. Omset teman-teman bisa naik itu lebih cepat Daripada toko teman-teman cuma punya 10 barang Ya, ini tergantung teman-teman pintar-pintar juga main di judul produknya Optimasi judul Ya, dekorasi, dekorasi tokonya juga teman-teman mesti pintar-pintar di situ Nah, kalau teman-teman udah uh, optimasi itu semua Ya, itu nanti Teman-teman uh, gini Gambar singkatnya gini kalau teman-teman punya 10 produk, ada customer searching contoh di Shopee. Ya, searching. Kemungkinan 10 produk itu akan lebih kecil ketemunya oleh customer ketimbang teman-teman punya 1000 produk yang ada di Shopee. Nangkap maksud saya ya. Kalau teman-teman punya 1000 produk, ada customer searching kata kunci A, wih, ketemu produk teman-teman. Searching kata kunci B, kok ketemu lagi produk ini di toko yang ini? Searching kata kunci D, Duh, tokonya sama lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman punya barang A, B, C, D, E sampai 1000 itu ketika customer searching bisa masuk ke toko teman-teman. Nangkap maksud saya ya. Lebih banyak kemungkinan ada traffic masuk ke toko yang sama. Beda kalau teman-teman cuma punya 10 produk. Kemungkinan kemungkinan customer akan masuk ke toko teman-teman dari traffic yang ada itu lebih kecil. Ya, kalau teman-teman nggak percaya bisa coba tes aja di setiap marketplace itu ada traffic bisnis teman-teman bisa lihat kalau produk teman-teman lebih banyak coba tes apakah trafficnya akan makin banyak atau enggak ya coba tes aja ya itu yang kedua omset bisa naik lebih cepat dengan traffic tadi barang banyak jenis banyak omset naik traffic naik oke yang ketiga ya yang ketiga poin yang terakhir dan menurut saya ini Cukup penting ya, cukup penting yaitu dropship itu hampir tanpa modal. Walaupun tadi produk aja ini sebanyak sampai seribu mungkin sampai dua ribu, tapi kita hampir tanpa modal teman-teman. Saya nggak bilang tanpa modal ya, tapi saya bilang hampir tanpa modal. Bukan berarti kita nol rupiah, bukan saya nggak terlalu ini apa nggak terlalu setuju dengan orang yang bilang dropship dropship itu tanpa modal saya nggak setuju tapi dropship itu hampir tanpa modal tetap butuh modal walaupun tidak seberapa saya pernah share juga di channel ini video video cara menghitung modal kita seorang dropshipper saya ada jelasin modalnya sebesar apa perputaran duitnya sebesar apa dana yang ketahan sebesar apa jadi kita butuh modal berapa saya ada jelasin Ya, teman-teman bisa cek di video lain di channel ini. Ya, tapi intinya hampir tanpa modal. Tidak sebanding kita punya 1000 bak, 1000 jenis barang, itu butuh modalnya berapa? Mungkin ratusan juta mungkin, ya teman-teman, mungkin puluhan mungkin bahkan ratusan kalau barangnya murah-murah ya, mungkin berapa juta gitu mungkin ya. Tapi kalau barangnya semakin mahal, semakin mahal, setiap produk itu 100.000, bisa butuh berapa juta kita buat Nyetok barang itu semua. Nah, tapi dengan dropship itu kita bisa hampir tanpa modal. Itulah itu yang menarik, teman-teman. Jadi, yang mau saya sampaikan di sini adalah dropship itu bisa membuat kita seolah-olah kita punya toko yang besar. Ini kesimpulan. Ini kesimpulannya ya. Seolah-olah kita punya toko yang besar, tapi kita hanya dengan punya modal yang seminimal mungkin. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi buat teman-teman kalau mau coba dropship atau mungkin teman-teman ini masih dropshipper yang pemula, ragu-ragu dengan dropship, saya sarankan teman-teman coba aja. Saya sampai sekarang pun saya masih menggunakan dropship karena menurut saya dropship itu powerful. Asalkan, ya asalkan ya ada cara tanah juga. Asalkan kita tahu gimana cara dropshipnya, kita tahu gimana sistemnya, dan kita menemukan supplier yang ideal sama kita ya bukan yang sempurna nggak ada supplier yang perfect teman-teman nggak ada tapi paling nggak yang ideal sesuai kita yang masih cocok sama kita oke okay? ya kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di share uh, bisa di like silahkan komen kalau ada pendapat lain thank you teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye bye